Fadilat Nabi Muhammad Sapa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kafatil Anbiya Iwal Mursalin, Jamil Muslimin Wal Muslimat, Wal Mu'minin Wal Mu'minat, Wa khususan ila hadrati Asyikh Ibn Atta'illah Al-Askandari Sya'ulillahi lahumul Fatiha. Kita nombor 13 ya. Ha? Nombor 12. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha maidana fikrihi. Maksudnya lebih kurang, tidak ada sesuatu yang memberi manfaat kepada hati seperti mana uzlah yang masuk dengannya itu kepada medan fikir. Di malam ni kita bicara perkara yang nak bagi elok hati kita, nak bagi elok hati. Hati ni apa? Hati ni tuan-tuan, dia ada empat nama. Kadang-kadang dipanggil akal, akal, akal. Kadang-kadang dipanggil nafsu. Kadang-kadang dipanggil ruh. Kadang-kadang dipanggil hati. Hakikat dia sama, nama ya boleh. Di kampung nama Mat, di sekolah nama Usup, tempat kerja nama Mit. Orang dia sama. Iaitu satu disebut Latifah Rabbaniyah, jisim yang halus. Yang dia tuan-tuan bukan jisim macam dunia ni, dia dijadikan di alam roh. Alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Tuhan tanya. Tuhan jadikan ruh, ruh kita ni sama tua. Kumpul semua ruh anak cucu Adam, Allah tanya satu soalan. Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala. Akal kata bahkan. Itu ruh kita tu. Bila dia berfikir secara sempurna, bertindak secara betul elok, orang panggil orang yang berakal. Bila hidup kita ni orang panggil dia ada ruh. Tapi kalau bujuk lalu melentang patah, orang panggil dia ikut nafsu. Nafsu pun dia, akal pun dia, ruh pun dia. Kadang-kadang orang panggil hati. Hati. Bahasa Arab kalbun. Bahasa Melayu panggil kalbu. Dia ada kalbu. Kalbu ataupun hati. Kenapa dipanggil hati? Sebab akal ke, nafsu ke, ruh ke, dia bersifat inkhilaf, berbolak-balik. Sesat berkenan, sesat tak berkenan, sesat suka, sesat benci, sesat mau, sesat tak mau. Dia berbolak-balik. Kecuali hati yang berzikir kepada Allah. Ala bi zikri la tatma'unul qulub. Bukankah dengan berzikir itu hati jadi tenang? Dengan cara lain tak boleh. Banyak kata pun jiwa tak tenang.
pangkat dah ada besar pun jiwa tak tenang. Nah, perniagaan pun dah berjaya juta-juta, jiwa tak tenang. Jiwa mana yang tenang? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu jiwa akan jadi tenang? Tenang dengan berzikir, ingat kepada Allah, beribadat kepada Allah. Kenapa nak bincang bab hati? Oh, penting tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan bila kita mati, apa yang kita bawa? Yaumala yanfa'u malum wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna harta benda nak pinak, semua tinggal, badan kita pun hancur dimakan, dimamah dia duk tanah. Apa yang kita bawa? Qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini tuan-tuan disifatkan oleh Imam Ghazali Amirul Mutar, pemerintah yang ditaati. Nabi kata hati ini laksana raja. Anggota kita semua ni rakyat dia. Kalau baik raja, baik rakyat. Kalau raja melelong, rakyat melelong. Tiap. Tuan-tuan dengar orang azan maghrib ni. Hayya ala salah. Hati tuan-tuan teringin pergi masjid, tidak? Nak semayang jemaah, menyahut seruan ilahi. Bila tuan-tuan hati ni teringin nak pergi masjid, mata tengok mana motor, kunci motor aku sangkut tak mana, tidak? Mata akan bekerja nak pergi masjid. Oh, kunci motor kat tiang tu. Kaki akan berjalan pergi kat kunci motor. Tangan akan pegang, ambil kepiah baik kain pakai, turun pergi kat motor, masuk selum kunci motor, buka suis, tangan tekan, mata tengok tu dia, mana jalan nak pergi masjid. Bila hati ni teringin nak pergi masjid, seluruh anggota akan bekerja pergi masjid. Tidak? Ada tak hati nak teringin pergi masjid? Tangan tak mau ambil kunci motor dah. Buih tangan, tunggu apa lagi? Cepat ah, lagi orang khabat. Han tak bayar kau. Hati ni, raja ni, bila nak pergi masjid, kaki, tangan, mata, semua bekerja. Sebab itulah bersungguh-sungguh Nabi kita SAW mengelokkan hati, mentarbiah hati, mendidik hati ni agar mengenal Allah, beriman kepada Allah dan taat kepada perintah Allah Ta'ala. Kesianlah tuan-tuan diri kita ni. Kita akan lama lagi nak mati ni. Orang macam saya umur dah 70 ni, saya duduk tengok depan saya ni, banyak yang nak mati ni. Macam mana ustaz tahu? Aku ustaz, aku tahu lah. Tanda mati tu tuan, bila uban duk ada atas kepala kita, bila rambut kita yang hitam bertukar jadi putih, ha, tu tak lama lagi mati lah. Tuan, tuan, cerita ni betul. Dalam kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin, satu Nabi, dia tak abak Nabi apa, ada orang kata Nabi Ya'kub. Nabi ni dia kancin dengan Malakal Maut, kawan baik sungguh. Satu hari Nabi ni kata dekat Nabi Malakal Maut, kita kawan lama dah, minta satu boleh tak? Minta satu. Malakal Maut kata boleh lah, tapi jangan minta tak cabut nyawa, sebab cabut nyawa kerja aku. Bukan aku minta tak cabut nyawa, tapi sebelum hang nak ambil nyawa aku, hang bagilah signal dulu, bagi amaran. Seolah-olah abang, tak lama lagi aku ambil nyawa hang. 3 bulan, 4 bulan nak ambil nyawa, aku bagi signal. Oi, Malakal Maut kata yang tu boleh, boleh, tak ada masalah. Satu hari dia main. Bila dia main tuan-tuan sekalian, Nabi ni tanya, hang main buat apa? Aku main nak ambil nyawa atas perintah Allah Ta'ala. Eh, kata nak bagi amaran dulu, nak bagi signal. Amaran dah lama sampai. Apa dia amaran tu? Rambut yang hitam bertukar jadi putih. Kita bukan rambut hitam tukar putih, janggut pun dah putih. Nak fikir lah. Imam Syafi'i kata apa? Kita ni, kengkapan kita sedang ditenun. Siap macam kengkapan, kita matilah tuan-tuan.
Mungkin kapan kita dah ada 2 lai, tinggal 1 lai lagi. Mungkin tinggal 2 lai setengah, tinggal setengah lai lagi. Matilah tuan-tuan. Fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal kita tuan-tuan, Allah tak lewat sesaat, tak percepat sesaat. Betul tuan-tuan. Tuhan saja yang tahu tuan-tuan. Bila kita nak mati tuan-tuan, kesakitan yang amat sangat. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tak tahu nak habang sakit tu. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu menyakitkan. Sakarat, sakarat ni asal perkataan sakal. Sakal ni mabuk. Sakit ni sampai tak tahu nak abang, macam orang mabuk punya sakit. Walaupun keliling kita ada 3-4 orang pakar, doktor pakar, dia tak boleh buat apa kita. Ada adik-beradik kita, keliling kita, anak cucu pun tak boleh buat apa. Siapa boleh tolong? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah Tuhanku, ringanlah kepada aku ni sakaratul maut. Allah saja yang boleh meringankan sakaratul maut. Baik itu tuan-tuan, sebelum sampai saat tu, mari kita baikkan hubungan kita dengan Allah. Cantikkan hati kita dengan Allah. Berjinak-jinak dengan Allah. Tawaduk diri kita dengan Allah. Jangan sombong dengan Allah. Siapa pun tak boleh tolong kita. Betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bila kita nak mati, Nabi kata, man akhirul kalam, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa akhir kalam dia, perkataan yang terakhir dia ucap, la ilaha illallah, dia masuk syurga. La ilallah ni tuan-tuan, Nabi kata, khafifataini alal lisan, wasakhilataini fil mizan. Ringan pada sebutan, tapi dia punya timbang berat. Pahala dia berat tuan. Nilai dia tinggi. Sebut ringan. Apa maksud sebut ringan? Sebut senang. Tuan-tuan tengok mulut saya. Angkat bibir. La ilaha illallah. Tak perlu gerak bibir. Cukup dengan gerak lidah. La ilaha illallah. Tapi bolehkah kita jamin kita mati mengucap la ilaha illallah? Kalau Tuhan tak tolong kita, Tuhan tak bantu kita. Tu saya ajak diri saya, tuan-tuan, mailah. Kita jinak dengan Tuhan. Apa jinak? Kita suka main masjid rumah Tuhan. Kita sebut, kita suka sebut nama Allah, la ilaha illallah, Allah, 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 subhanallah. Kita suka sebut, baca surat dia Al-Quran. Tenang hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berjinak-jinak kita dengan Allah. InsyaAllah tuan-tuan, Tuhan sayang kita, Tuhan tolong kita, mudah-mudahan. Jadi semuanya bergantung pada hati. Malam ni kita nak tengok apa di antara perkara yang boleh mengelokkan hati kita, mencantikkan hati. Sebab hati ni yang nak bawa balik besok ni. Hati kita kotor ke bersih ke, beriman ke kufur ke, adakah hati kita taat pada Allah ke derhaka ke, hati ni kita bawa. Maka kata musannif, ma nafi, tidak ada nafa'al qalba syai'un, yang boleh memberikan munafa'at oleh sesuatu akan hati. Tak ada satu perkara yang boleh bagi cantik hati kita, menyehatkan hati kita, menguatkan hati kita, mengukuhkan hati kita. Misla uzlatin, seperti mana uzlah. Tapi kata ulama tuan-tuan, perkataan uzlah ni disebut dengan isim nakirah, bukan isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah, sebelum uzlah tu dia ada alif lam. Mislal uzlati, dia tak kata alif lam, tak ada alif lam. Maknanya banyak benda yang mengelokkan hati tuan-tuan. Salah satunya ialah uzlah. Nak bagi cantik hati ni banyak, tuan. Banyak cara.
mengaji kitab tasawuf, jumpalah. Mengubat penyakit hati, banyak ubat dia. Banyak cara-cara dia, cukup banyak. Kalau kita mengaji, kita jumpa dengan zikir, dengan bertaubat, dengan bersedekah, dengan sifat tawaduk, dengan sentiasa bersyukur kepada Allah. Hati kita cantik. Hati laksana pokok, tuan. Pokok yang kita tanam. Pokok ni, tuan-tuan, kita kena siram ni, buah baja, buah ayam. Kita siram dia, baja dia, pokok ni akan subur. Jangan racun dia. Kita racun dia, pokok tu mati. Racun hati, maksiat. Baja hati, taat. Lagi kuat tuan-tuan buat taat, lagi kuat hati tuan-tuan. Keimanan tuan-tuan lagi kuat. Bila tuan-tuan buat maksiat, hati kita matilah. Apa tanda hati mati? Min alamatil mautul amal. Mautul khalbi. Kata Syekh Ibn Atta' dalam kitab ni kita akan jumpa. Tanda-tanda orang yang mati hati. Apa tanda dia? Yang pertama tuan-tuan, dia tak kata roti bila meninggalkan taat. Tinggal taat, tak rasa rugi. Nabi Abang semayang berjamaah 27. Semayang seorang dapat satu. Dia semayang di rumah seorang. Tak ada pasal-pasal, tak mau main masjid. Satu ni main jemaah ni, main jemaah 27. Dia tak rasa rugi. Tapi hai dunia, rugi yang amat sangat rasa. Tu lah. Supermarket tu depan sebelah kita ni. Kita peniaga apa? Peniaga cucuk pisang. Kita selalu beli minyak saji. Minyak saji ni sebotol RM30. Kita beli 5 botol. Cik beli apa cik? Minyak saji. Nak berapa botol? 5 botol. Berapa? 150. 5 botol. Tapi encik rugi. Kalau encik main semalam, harga dia 25. 3 hari turut-turut. Offer RM25. Dah habis lah. Offer habis. Encik main hari ni, balik harga lama 30. Berapa rugi? 5 botol. 1 botol tuan-tuan. Makna kata kalau kita beli kemarin, kita beli kemarin 25. Beli hari ni 30. Sebotol RM5. 5 botol, 10 botol RM50. Kalau aku main kemarin lah. Rasa rugi sangat RM50. Tak main jemaah. Tak rasa rugi pun. Tak mangkit tahajud. Tak rasa rugi. Tak main mengaji. Tak rasa rugi. Tu alamat hati mati. Buat maksiat, tak rasa bersalah. Buat adegan lucah dalam filem, lepas tu viral satu dunia. Dengan bangga. Bukan sangat tak rasa bersalah, bangga lagi dengan maksiat yang dia buat. Ini hati dah matilah tuan-tuan. Hati orang yang sensitif, hati dia sensitif. Orang yang hidup hatinya sensitif. Tertinggal melakukan taat, Allah makroginya, ya Allah. Buat maksiat, rasa bersalah yang amat sangat. Ini tanda hati, hati hidup. Mari kita hidupkan hati kita. Apa caranya? Antaranya uzlatin, beruzlah. Uzlah pun dia, tafarud pun dia. Apa uzlah? Mengasingkan diri daripada manusia yang nak ganggu kita, kacau kita buat ibadat, untuk tumpu sepenuhnya kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nama uzlah. Nak bagi cantik hati, jangan bergawe sangat. Terutama zaman kita ni tuan-tuan. Manusia tak tahulah tuan-tuan. Banyak penipu, pembohong, macam-macam dia ada. Saya tuan-tuan buat pondok di Pangkok. Pondok dan tahfiz, kelas pondok dan tahfiz tengah dia buat. Saya masuk dalam Facebook saya, masuk dalam ni apa semua, WhatsApp apa semua. Satu malam tuan-tuan, orang telefon saya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam.
Saya ni nak wakaf kat ustaz satu trailer simen. Saya fikirlah satu trailer buat apa simen tu keras sat lagi. Bagi duit aku beli sikit. Hantar main trailer tak ada nak buat. Keras habis. Tak katalah betul orang nak bagi dah terimalah. Nak sana terima no, insyaAllah. Malam tu juga tuan-tuan dia hantar main gambar. Trailer tu penuh dengan simen. Terpikir macam mana nak letak pula pangkuk. Bolehkah peri bawa ni dengan trailer-trailer semua. Terpikir macam manalah nak buat ni. Pukul satu malam dia hantar main mesej WhatsApp. Allah ustaz dia kata ada masalah sikit. Saya sekarang ni berada di Mekah tengah umrah. Jadi saya dah arah kerani saya hantar simen tu ke tempat ustaz pula pangkong. Masalahnya kerani saya pula pak dia mati kena balik kampung. Saya kata apalah dia dah nak ni. Masalah saya duit trailer tu RM2,547. Dia habak. Boleh tak ustaz bayar dulu duit trailer tu, sewa trailer. Nanti saya balik pada Mekah, saya bayar kat ustaz balik. Ah, saya kata ni dah kona ni. Simen dah tu trailer boleh bagi. Tak kalah sewa trailer tak boleh apa ni. Saya fikir-fikir ni skamer ni. Saya pergi balai polis buat. Saya jumpa OCS. OCS ni orang Kedah. Depa ni dengan ustaz pun dia nak tipu. Apa je dia orang. Macam dia handphone dia tak. Dia telefon kawan tu. Dia maki kawan tu berkadak. Tuan-tuan, manusia ni. Manusia ni akhir zaman. Mana ni nak bantu kita buat ibadat. Cuba habak ni. Bila kita asyik bergoy dengan orang ni. Cakapnya lara. Cakapnya penuh mengumpat. Cakapnya fitnah. Kita bergoy dengan dia. Kita jadi macam dia. Betul tak? Kalau tuan-tuan tak percaya. Tuan-tuan berkawan dengan orang gagap. Lama-lama dengan tuan-tuan gagap. Tidak. Penyakit gagap tu main kat tuan-tuan. Betul. Tuan-tuan tak percaya. Tuan-tuan pergi tanya budak-budak muda lah. Eh, isap rokok muda hari ni. Baru umur 13 tahun rokok. Biasalah bang, kawan. Dia akan habak. Kawan pengaruh dia isap rokok. Tanya dia pasal apa dia rempit. Dia akan habak kawan. Tanya dia pasal apa dia dadah. Kawan. Semua kawan. Kawan ni tuan-tuan kuat pengaruh dia. Kita berkawan dengan orang jahat. Nabi ibaratkan berkawan dengan tukang besi. Kalau baju kita tak terbakar paling kurang tuan-tuan. Peluh busuk dia main kat badan kita. Kalau kita berkawan dengan tuan-tuan sekalian orang jual minyak atar. Walaupun kita tak beli minyak atar. Tetapi tuan-tuan tolong angkat tong dia tu. Merecik wangi atar tu ke tubuh badan kita. Kawan orang baik, kita akan jadi baik. Kawan orang jahat, kita akan jadi jahat. Saya mengaji sekolah dulu, cikgu, teacher. Tell me who's your friend. I will tell you who are you. Hang habak mereka aku, siapa kawan hang? Aku akan habak hang tu siapa. Tak payah tanya bayu data panjang-panjang. Tanya siapa kawan dia. Siapa kawan hang? Ustaz Siddiq Nur. Hang memang kaki mengaji ya. Ya. Kawan menunjukkan siapa kita. Jadi yang maksud uzlah ni kita mengasingkan orang yang nak bawa kita jauh pada Allah. Orang yang nak membawa kita dekat dengan Tuhan, itu tak apa kita bergawe tak apa. Atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolong atas perkara bir kebaikan dan takwa. Jangan kamu bertolong-tolong atas perkara dosa dan permusuhan. Maksud uzlah sini, uzlah daripada orang yang boleh kacau kita, ganggu kita untuk buat ibadat. Banyak orang tak setuju bab uzlah ni. Saya kata cuba bertengok profesor-profesor cerdik pandai nak menghasilkan buku ilmiah. Dia buat macam mana? Dia akan letakkan diri dia satu bilik.
Tutup semua handphone, keliling semua buku rujukan, baru dia boleh karang. Dia kena duduk seorang-seorang. Tidak. Kalau pergi dengan orang ni, mana nak tulis buku? Buku kartun bolehlah. Buku ilmiah memang tak boleh. Apa? Oh, dia berkata tak ikut Nabi. Nabi uzlah. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, dia uzlah diri dia di Gua Hira. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, kalau yang kuat, dua panjat Gua Hira tengok. Gua Hira tu pintu dia betul-betul menghadap kiblat. Ha. Nabi uzlah sepanjang Ramadan di situ. Ha. Ketika uzlah tu Allah bagi dekat dia wahyu. Nabi Musa AS beruzlah di Bukit Tur Sina. Berapa lama? 40 hari. Allah turun wahyu dekat dia kitab Taurat. Nabi kita Muhammad SAW sepanjang Ramadan, tuan-tuan, 20 Ramadan sampai 30 Ramadan, beliau tak duduk di rumah. Uzlah di masjid buat ibadat. Mengasingkan diri buat ibadat di masjid. 20 sampai 30 Ramadan. Dekat-dekat nak mati, baginda nak wafat, sepanjang bulan Ramadan baginda duduk di masjid. Iktikaf. Mengasingkan diri daripada manusia. Nabi yang kita ni itu dia. Dengan uzlah ni, kata Ibnu Atha, yadkhulu biha. Masuklah dengan sebab uzlah tu, dengannya itu maidana fikrihi, medan fikir. Bila uzlah, baru dia main nak fikir yang elok-elok. Kalau tak uzlah, tuan-tuan, duk sibuk, tak ada nak fikir. Nak fikir pun tak ada. Nak fikir aku ni dah tua, patut pergi masjid. Tak ada fikir. Aku umur dah 50, kenaikah aku dengan Tuhan aku? Apakah sifat Tuhan aku yang wajib bagi dia? Kenaikah aku akan Allah Ta'ala? Tak ada fikir. Sibuk, tuan-tuan tengok kalau di Kuala Lumpur, lagi sibuk. Tau jalan tu laju. Hambat tanah, hambat sini. Mana ada fikir? Fikir sama aku semayang selama ini betul tak betul? Aku baca Quran ni betul ke tajwidnya? Kalau tak betul apa masalah? Esok malaikat nak tanya, wama imam buka. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak belajar Quran, tuan-tuan, macam mana nak jawab? Wama imam buka. Apa imam, siapa imam kamu? Kita nak jawab, Al-Quranu imami. Quran tu imam aku. Okey, malaikat kata, ambil Quran baca. Malaikat bagi Quran suruh baca. Hang dah kata Quran imam hang, ha baca. Bismillahirrahmanirrahim. Almari. Mana ada almari? Alif lam mim ra. Dia tutup almari. Malaikat bagi dia raja apa boy? Tuan-tuan, fikir aku ni tak patut. Aku tak reti baca Quran. Esok malaikat nak tanya. Tak patut aku tak kenal Tuhan aku. Tak patut aku tak sembahyang. Bila uzlah baru boleh fikir benda ni semua. Kalau kita tak uzlah, tak dan fikir, sibuk memanjang. Sibuk-sibuk balik tidur. Sibuk-sibuk tidur. Bawa kereta melori balak hentam belakang degang, mati terus. Alhaakumut takasur hatta zur tumul maqabir. Melalailah harta benda, anak pinak, perniagaan semua. Sedak-sedak masuk dalam kubur. Tengok-tengok dah lain macam lah. Jangan macam tu, tuan-tuan. Lepas tu kita ambil masa. Kalau kita tak boleh uzlah pergi mana? Uzlah di rumah. Makit pukul 4 pagi, 5 pagi. Bila kita mangkit seorang-seorang, baru fikir. Dosa kita dengan anak isteri kita. Bukan isteri saja dosa kat kita. Kita pun dosa kat isteri kita. Biar isteri kita tak tutup aurat. Biar anak kita tak semayang. Buka aurat. Fikir ni semua, tuan. Dosa kita dengan mak pak kita. Sekarang mak pak kita duduk dalam kubur. Kita tak terfikir nak tolong mereka. Nak bantu mereka dalam kubur. Mereka ni, tuan-tuan, ibarat orang yang lemah di lautan.
ke kapal-kapal panggil anak dia ambil tolong. Kita duk seronok hari kita. Pikir-pikir ni tuan-tuan, buah yang elok ni boleh pikir bila duk seorang-seorang mangkit tengah malam. Dulu saya duduk di Kedah dulu. Tok Guru Haji Bakar Palestin, pondok Ayat Hitam. Dia sibuk mengajak anak murid dia beribu-ribu. Tapi sebulan ada dua hari tuan-tuan, dia keluar pondok, dia pergi duduk kat Jitra. Saya pergi ikut dia, dia pergi uzlah situ. Saya ikut-ikut tuan-tuan sekalian, dalam tempat dia tu. Kampung yang dia duduk tu, rumah dia lebih kurang dalam 5-6 biji rumah ya. Elektrik tak ada, air tak ada, pakai air telaga. Surau dia tu kecil ya. Ada ibadat situ 2-3 hari. Balik dia mengajak. Lepas tu dia pergi Langkawi. Langkawi saya tak pergi. Jitra saya pergi tengok tempat dia uzlah. Ulama-ulama banyak. Tengah-tengah tu tuan-tuan, sibuk buat kerja Islam ni, pergi Mekah buat umrah 20 hari ke 10 hari ke. Itu nama uzlah, untuk tumpu ibadat. Kita ni macam bateri handphone lah tuan-tuan. Pakai kong lah. Dia kena cah. Cah bila? Pergi uzlah lah tu cah. Bila kuat bateri, main lagi buat kerja Islam. Jadi uzlah ni amalan Nabi-Nabi, amalan para alim ulama untuk mendapat kekuatan kerohanian. Tambah kita ni kena cari main. Main Ramadan ni macam Ramadan. Apa duduk di rumah, TV ada apa semua, apa main duduk masjid ni. Baca Quran, iktikaf, duduk saja pun dapat pahala. Duduk saja dapat pahala. Kan? Niat iktikaf, kalau baca Quran, zikir, lagi lah banyak pahala-pahala dia. Saya ulang balik. Mana fa'al qalba syai'un. Tidak ada sesuatu yang lebih memberi manfaat kepada hati. Kenapa bicara bab hati? Hati ni kena jaga tuan-tuan. Hati inilah nak balik, hati inilah yang akan disoal oleh Allah Ta'ala. Dalam kubur besok, hati inilah kena soal. Hati kita bagi bersih, bagi elok. Macam mana nak bagi elok? Misla uzlatin, dengan kita beruzlah. Ambil masa-masa tertentu. Yang paling elok kita ni tuan-tuan, di inilah, di rumah kita sendirilah. Mangkit tengah malam, ketiga pagi, empat pagi. Ambil mayang tahajud, berdoa, kenangkan balik dosa kita. Bila teringat dosa kita, minta Tuhan ampun. Kan? Dosa kita ada dosa zahir, dosa batin. Dosa zahir itu minum arak, berjudi dan sebagainya. Dosa batin ni kita sombong. Kita riak, kita ujub, kita takabur. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cara-cara dia. Jadi cara berfikir ni tuan-tuan, macam-macam cara fikir. Orang awam macam kita fikir tentang dosa kita. Kenapa kita perlu fikir dosa kita? Dosa ni satu celaka tuan-tuan. Dosa yang kita buat ni menghalang kita buat ibadat. Kata ulama, orang yang kekal buat dosa, dia ibarat orang kena ikat. Tak boleh bergerak. Dosa kaki, ikat kaki kita. Tak boleh main masjid. Dosa mata, duk tengok maksiat, tengok aurat perempuan. Mata kita tak mampu nak tengok Quran tentang itu. Dosa telinga, duk dengar muzik lah maksiat. Telinga ni tak mampu nak dengar nasihat agama. Dosa tangan tuan-tuan, menyebabkan kita payah nak bersedekah. Kedekut sayang duit ringgit. Berkata Fudhal Ibn Ayyad, iza lam taqwa ala khiyami lain wa siyamin nahar fa'lam annaka mukbulun. Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan nak bangun malam, kamu tak ada kekuatan nak berpuasa sunat di siang hari, fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu tertambat. Qad kabbalatka khati'atuka, yang tambat kamu dosa-dosa kamu.
Kita buat dosa ni, dosa ni tambat kaki tangan kita, anggota kita, payah nak buat ibadat. Ha, kita mula muhasabah awak lah, aku ni payah nak pergi masjid, payah nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Pikir-pikir tuan-tuan akan jumpa selama ni kita banyak buat dosa. Jalan dia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum sampai masa dan ketika dia. Bila sampai masa dan ketika, tak guna dah tuan-tuan. Tuan cerita dalam Quran tuan-tuan, orang-orang yang hampir-hampir nak mati, orang yang dekat nak mati, tuan cerita dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas salihin. Berkatalah orang yang hampir-hampir nak mati, seminit lagi dia nak mati, dia minta sungguh-sungguh kat Tuhan. Apa dia minta? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau hang panjangkan umur aku ni sikit jadilah. Tolonglah bagi dekat aku 2-3 minit saja ya Allah. Tuhan tanya hang nak buat apa? Fa asaddaqo. Aku nak bersedekah. Baru teringat nak sedekah. Wa akum minas salihin. Aku nak jadi orang soleh. Aku nak pergi masjid. Aku nak berjemaah. Aku nak mengaji. Terlewat tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengarlah orang dalam kubur tu bercakap, mereka minta apa kepada Allah? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, hantar kami balik dunia ya Allah. Kami nak mengerjakan amal soleh, kami dah yakin. Betul tuan-tuan, inilah tempat kita nak buat ibadat. Di dunia ni lah. Dah mati tak ada arah tuan-tuan, dalam kubur tak boleh buat ibadat. Di dunia ni saja ni, dunia ni. Sedangkan kita buang masa. Masjid tak mau pergi, mengaji tak mau, apa tak mau. Ya Allah, rugi yang masa nak tuan-tuan. Lepas tu kita ambil kesempatan, bangun tengah malam, ambil wudu dengan penuh ketenangan, mayang tahajud, minta doa pada Allah. Nampakkan balik silap kita, berapa banyak dulu kita tak semayang. Bila kita nak qada, bulan Ramadan kita isap rokok siang-siang, kita tak puasa, bila lagi kita nak qada? Semua ni Tuhan akan tanya. Kan? Dosa kita dengan mak pak kita, dosa kita dengan suami isteri kita, kita tak didik anak kita, bini kita. Allah Tuhan, banyak sangat dosa kita ni. Ha, bila kita duduk seorang, fikir-fikir, Allah banyak dosa aku. Aku nak ubah hidup aku. Aku nak ubah jadi baik. Ha, baru dia main buah-buah yang elok-elok tu, baru dia main. InsyaAllah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, maka tuan-tuan, dengan uzlah ni, kita masuk bidang fikir. Baru kita boleh fikir dengan cara sempurna. Ha, saya ingat tuan-tuan boleh faham kot no? Matan kitab hikam ni. Cuma sebelum saya berundur ni, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan buka Facebook saya, tuan-tuan tengoklah perkembangan apa yang saya buat. Saya berhasrat tuan-tuan sekalian buka sebuah pondok dan pusat tahfiz di Pulau Pangkor, atas tanah pak saya tuan-tuan. Pak meninggal dah, mak meninggal dah, tinggal tanah sekeping 2 ekar di tempat mahal Teluk Nipah, tempat orang berkelah. Situ penuh dengan chalet. Orang tawar dekat saya 2 juta tuan tanah tu. Hei, kalau kita bagi 4 orang adik, 5 orang adik-beradik, 400 ribu seorang. Tapi saya lebih gemak berminat nak buat pondok, buat pusat tahfiz. Bincanglah dengan kak saya di Papulut, Gerik. Baru ni dia pun dah meninggal. Ikut hang lah dik, oi, elok hang, elok kak. Bincang dengan anak menakan saya di Alustak, adik saya meninggal, tinggal anak perempuan 4 orang. Hampa mai sini pacak nak sembang dengan hampa. Pacak cadang tanah Tok Wan tu, pacak nak buat sekolah tahfiz dan pondok.
Elok pacak, eloklah kami. Lega berdebui. Pergi jumpa adik saya tu di Kuala Sungai Pinang, dekat balik pulau. Dia polis, baru pencen. Lah bang wei, dia kata, aku ni pencen pun ada, rumah pun ada, anak-anak pun dah kerja habis. Elok abang, elok lapan. Dia panggil, nama dia Jaafar. Dia panggil diri dia Pan. Elok abang, elok lapan. Alhamdulillah. Bila adik-beradik semua setuju tuan, semula usaha saya. Tolak semua pokok-pokok tu, tambun tanah. Tanah tu rendah, bila hujan berpayar, tambun tanah merah. Orang bagi dua bukit, dekat dengan tu ada dua bukit. Dua bukit tu, tuan bukit tu bagi kat saya. Betul lah orang bagi bukit. Bukan pergi cakap dengan tangan. Nak kena pakai apa? Incubator. Yang tayar lipan tu. Yang tu tuan-tuan tahu sehari berapa? 780. Bekho 380. Lori 2 biji, sebiji 360. 2 biji 720. Sehari 1920. Tambun-tambun habis 80,000. Lah semua dah tambun elok dah. Mula naik bangunan. Sekarang ni pertama surau. Dan tuan pi pangkok tu tengoklah. Dalam handphone saya pun ada gambar dia. Saya pun masuk dalam Facebook saya. Tunjuk dia punya apa? Surau dia tu. Surau tu insya-Allah tunggu nak depa tengah duk pasang mozek dia. Ceiling semua dah ada dah. Cina akan mai pasang tingkap dengan pintu insya-Allah. Yang kedua tandas. Tandas pun depa tengah pasang mozek. Yang siap tu kantin, kantin siap dah. Ada rumah guru 3 biji. Saya nak tambah lagi tuan-tuan asrama dan kelas pelajar. Niat saya tuan-tuan nak bagi pengajian tahfiz dan pondok kepada penduduk Pulau Pengkong. Saya akan jadikan pusat tarbiah didikan untuk orang tua-tua. Orang tua-tua mana nak mengaji balik sifat 20, nak mengaji balik bab taharah, bab sembahyang meh. Saya nak melepak mungkin sebulan, 2 minggu ke 3 minggu saya melepak situ. Nak didik orang kampung halaman kita. Bukan orang lain, adik-beradik kita semua ya tuan-tuan sekalian. Masalah Pulau Pangkok, barang dia mahal. Dia yang murah, coklat dengan arak. Coklat, arak, rokok, marah. Besi, gila-gila. Tuan-tuan tahu besi konkrit ni yang kita buat lantai ni kan? Saya guna besi tu buat pagar apa lembu saya di pondok tu. Saya beli RM80 sekeping. Tuan-tuan tahu di Pulau Pangkok, RM250. 4 keping 1,000. Itu dia punya mahal. 3 kali ganda. Habis nak buat macam mana? Cara buat tuan-tuan, sewa lori, muat barang penuh-penuh, naik feri. Lori sewa 500. Feri 880 pergi balik. 1,380. Pergi balik 1,380. Lori dengan feri. Baru ni saya beli tuan-tuan mozek untuk 5 bangunan ni dengan harga 24,000. Nak muat satu lori tak boleh, berat. JPJ duk kelewat kata cerok. Terpaksa buat 3 lori. 3 lori berapa dah? 1,500. Bila naik feri dia kira 3 lori lah. 3 lori 880 kali 3. Hampir 5,000 tuan-tuan. Tadi saya hantar lagi. Cina kata cepat aja. Lu kalau ni besi, hali-hali ada naik oh. Gua kesian sama hang oh. Hari ni saya beli besi RM37,000. RM37,000. Besi buat bumbung ni. Dah. Apa, lori dah hantar lah. Oh. Saya kata apa tuan, gayat. Tahu gayat. Pagi-pagi duk buka handphone ni tengok baki duit. Hei, boleh kan ni? Boleh kan ni? Dia laju lah duit tu pi. Saya dah kecuput tuan. Tu hari malam ni duk cerita kat tuan-tuan ni. Kau tuan-tuan nak tolong saya, nak wakaf. Kan? Mudah-mudahan hasrat saya. Saya bukan apa. Mudah-mudahan bila buat pondok, buat tahfiz, mak pak saya dapatlah habuan. Saya ingat tuan, masa pak saya buka tanah tu dulu. Bukan ada jalan raya Pulau Pangkok. Panjat bukit tu, teluk pasir pokok. Punyalah tinggi tak apa-apa. Bawa parang, golok, cangkui. Naik bukit. Oh.
Lepas tu tebang pokok pula. Masa tu mana ada jenso? Pakai kapok. Satu pokok 7-8 pemeluk. Seminggu baru tebang. Dah tumbang nak kata pula. Ya Allah, bukan kerja dia tuan. Lepas tu saya sayang sungguh tanah tu. Lepas tu saya kata mudah-mudahan kebajikan ni sampailah kepada mak pak saya yang telah meninggalkan saya. Di malam ni minta tuan-tuan tolonglah saya. Saya mahu projek ni jalan terus. Sebab pekerja 20 orang tuan, orang Indonesia. Mereka berhenti payah pula dah. Nak mula balik. Kalau boleh biar on terus sampai siap semua. Ha, tahun depan boleh mula buat pengambilan pelajar baru. Sebab saya tuan kesian dengan Pulau Pangkok. Di Pulau Pangkok tu ada tahfiz milik Kerajaan Negeri Perak. Tapi bila interview masuk sekolah, orang Pangkok tak dapat masuk. Interview tak lepas. Ha, saya ni tak kira hangpa pandai ke tak reti ke, mai lah mengaji. Kita nak didik mereka jadi orang boleh baca Quran dengan betul, faham ilmu agama. Mudah-mudahan mereka boleh membimbing. Membimbing makna kata masyarakat, terutama anak-anak muda kita yang hanyut pada hari ini. Yang menyebabkan saya umur usia 70 ni, saya tuan-tuan nak kira saya tak ada masalah. Di pondok saya tanah 20 hekar. Ma'atafis Kiam tu ada 20 hekar tanah. Macam-macam projek saya buat, lembu, kambin, pendidikan semua cukup. Kalau nak mengajar, tak larat mengajar dah. Seluruh negara panggil saya. Cuma bila saya kena seruk, Kuala Lumpur, Selangor, saya tak pergi. Sampai belah utara. Utara pun sampai Sungai Petani dengan ni. Tapi hati tuan-tuan, dia tak boleh lupa kampung halaman. Dia teringat ayat Quran, laula falaula nafara min kulli firqatin taifatun liyatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kenapa kamu tak keluar daripada kampung halaman kamu, pi mengaji? Pi mengaji pondok apa semua. Dapat ilmu balik kampung. Walyunziru qaumahum, supaya kamu memperingatkan kaum kamu, puak larak kamu, mak bapak kamu, sahabat handai kamu. Jadi tuan-tuan tak boleh lepas. Hati ni macam mana pun teringat kampung halaman. Rumah saya ada di Pangkok. Tinggalan mak pak saya ada, masih ada di Pulau Pangkok. Adik-beradik pun tinggal sepupu sepapat lah. Mak-mak makan mati habis. Jadi saya, tuan-tuan sekalian, tolong saya. Siapkan. Ha, ini supaya saya dan apa nama ustaz-ustaz lain boleh mengembangkan ilmu ketahuan di Pulau Pangkok, insyaAllah. Ha. Jadi tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi tempat dia kalau tuan-tuan pi Pulau Pangkok, tuan-tuan naik sama ada feri Lumut atau marina sampai di Pulau Pangkok, tuan-tuan cari teksi. Driver dia Melayu. Banyak teksi itu. Sana teksi ni van. Tuan-tuan naik, driver Melayu, senang tanya. Pi mana cik? Pi Teluk Nipah. Teluk Nipah tu teluk dia agak besar sikit. Ujung Teluk Nipah tu ada pulau kecil lah, nama Pulau Giam. Teluk tu nama Pasiak Giam. Sebelah Teluk Nipah tu Pasiak Giam. Kemudian tu tuan-tuan tengok belah kanan tu, tepi jalan tu ada resort. Tempat orang seli-seli ni lah, Rimba Resort. Belakang tu sikit tuan-tuan berjalan kaki, tuan-tuan nampaklah bumbung hijau-hijau bangunan komplek pendidikan sekolah saya. Saya pelawar pada anak-anak muda. Kalau tuan-tuan boleh buat program tarik anak muda, mai buat kemah ibadat, tempat saya cukup sesuai. Pertama, surau ada dah. Ayak ada, api ada, kantin pun ada. Apa beli beras, apa beli ikan pangkuk, apa masuk sendiri. Aku nak masuk tak boleh lah, aku tak larat. Lepas tu nak mandi laut, lah terjun laut dekat situ lah. Ha, budak-budak muda kita bawa main masjid dia bukan nak. Bawa pergi ke laut, oh cantik. Tarik mereka, tolong tarik mereka, anak-anak muda ni tarik. Macam baru ni tuan-tuan, 100 orang anak muda Pulau Pinang. Mereka bawa pergi Pulau Pangkok. Bila nak balik, mereka telefon saya. Ustaz, kami ada 100 orang anak muda ni, Pulau Pinang. Nak balik dah ni. Nak singgah pondok ustaz. Ah cantik, mainlah singgah. Pukul berapa hangpa nak main? Pukul 12.
Saya sembelih kambing 3 ekor. Buat gulai, masak nasi, bagi mereka makan. Mayang berjemaah Zuhur. Lepas Zuhur aku bagi tazkirah. Bagi ceramah kepada budak. Saya kata hampa fikirlah sama. Hampa ada mak kan. Kalau mak pak hampa mati, hampa boleh tak semayang mayat? Hampa boleh tak? Lah. Sisialah mak hampa, bela hampa, basuh berak hampa, bagi makan hampa, menyusu hampa. Bila main mak nak mati, nak doa pun tak boleh. Nak semayang pun tak mati. Tak boleh buat macam tu. Pakat teriak habis. Pakat teriak habis. Depa habang kat saya, 100 orang ni balik, 50 orang lekat masjid. Rupanya anak muda ni, nak tarik dia kena dengan cara macam tu. Nak tarik main masjid, payah dia nak main. Bawa dia dulu, pi mandi laut, panjat bukit dan sebagainya. Jadi saya pelawar, tak kena bayaran apa-apa main lah. Periuk, pelanga semua ada, pinggan mangkuk semua ada, tempat nak berehat pun ada, nak buat ibadat pun ada, macam-macam ada. Panggil saya pun, saya pi bagi ceramah. Tak ada masalah. Ha, kan? InsyaAllah. Jadi malam ni saya merayu tuan-tuan tolonglah saya. Sebab saya tengok duit lari tu laju sungguh. Dah tak lagi tuan-tuan, tinggal sikit ni. Kecut perut jadi kecil. Kecut hati. Tapi hati tu percaya kat tuan, duk mengajak kita ikam. Tapi main duit korang ni, jadi kecut juga. Oh, ya buat pasal. Saya rasa tu sajalah kot untuk malam ni. Saya ucapkan tuan-tuan sekalian, selamat kita berpuasa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita jadikan Ramadan yang paling baik untuk kita. Manalah tahu kot-kot ni Ramadan terakhir untuk kita. Kot-kot tahun depan kita tak jumpa lagi dah Ramadan. Mungkin Tuhan jemput kita. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan ni Ramadan terbaik untuk kita. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita mendirikan ibadat yang kuat banyak kepada Allah Ta'ala untuk merebut ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Ramadan ni tuan-tuan seorang tetamu yang datang ke rumah kita. Dia main tak lama tuan, lebih kurang sebulan dia. Tetamu kita ni namanya Ramadan. Dia bawa main tuan-tuan macam-macam hadiah untuk kita. Tetamu kita ni, dia datang bersama-sama anaknya nama Siam. Cucu dia nama Tarawih. Ada seorang lagi cucu dia nama Iftar. Ada seorang nama Sahur. Sambutlah tetamu ni tuan-tuan. Depa duduk tak lama, sebulan ya. Depa dah tempah tiket untuk balik nanti. Ha. Dia akan balik 1 Syawal. Nama kapal terbang tu Syawal Air. Ha, itulah yang dinamakan Ramadan. Nabi kata kalau kamu tahu apa yang ada Ramadan, la tamannau, kamu akan minta setiap bulan kulluha Ramadan. Semuanya nak Ramadan. Kalau kamu tahu kelebihan Ramadan. Banyak sangatlah yang tak mampu kita nak kupas. No, tentang kelebihan Ramadan ni. Mailah kita sambut Ramadan dengan hati yang bergembira. Seronok macam sahabat, seronok datangnya Ramadan. Pergi Ramadan, mereka menangis. Datang Ramadan, mereka seronok. Kerana Ramadan ni membawa macam-macam hadiah. Macam-macam kelebihan yang ada pada Ramadan tu. InsyaAllah tuan-tuan. No? Wallahu a'lam al-Fatihah. Jadi tabung ada di atas tu, tonton tengok gambar saya tu. Tulis situ makna kata Madrasah An-Nur Pulau Pangkor. Ha, tu tabung dia lah tu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha. Wajirna min khizid dunia wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alayna bizunubina man la yakobuka wa la yarahamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Waktim bisaliati amalana.
tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin waghfir lana wa liwalidaina wa limasyaikhina wa lil muslimina ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.